Welcome back to my channel dan ketemu lagi dengan aku Christy. Kali ini di video aku kali ini aku mau kasih tunjuk kalian sedikit gimana caranya bikin look yang seperti ini, look mata yang seperti ini. Dan aku mau kasih kalian swatches 6 lipstick terbaru dari KL Cosmetics yang semua warnanya nude. Kalian bakalan suka dan bakalan kepake banget. Satu lagi yang aku dapat dari KL Cosmetics yaitu brow creamnya mereka. Ini yang aku pakai sekarang. Ini bagus banget. Ini adalah brow cream aku yang pertama dan aku udah cinta. So sekarang, ayo kita mulai. Foundation udah beres. Sekarang kita netralisir si mata panda yang kurang tidur ini. Pakai concealer. Ini kelihatan sampailah kita pada saat yang aku paling nggak sabar mau cobain, yaitu si eyebrow creamnya KL. Kenapa? Karena ini adalah pertama kalinya dalam hidup aku pakai produk eyebrow cream. Aku nggak pernah mau pakai brow cream karena aku takut ketebelan dan aku merasa nggak bisa bingkai alis tanpa pensil alis dulu. Ini bentuknya begini ya. Di ujung sininya ini sudah ada kuasnya. Di ujung satunya ini adalah si krimnya, as you can see. Aku belum pernah coba sama sekali. Aku bahkan baru buka plastiknya tuh tadi karena aku menunggu saat ini. Apa sih lebay? Oke, tanpa banyak bacot lagi, kebanyakan bacot, kita mulai. Ini aku tahan napas loh, saking takutnya. Ini gampang banget dipakeinnya, karena kuasnya ini dia tuh lancip, tipis. Salah dong, yang aku colek-colek tuh adalah tutupnya. Duh. Ini mbak, enggak mbak, produknya di sini. Kurang kopi kayaknya. Oke, alisnya udah jadi. Yang sebelah sini, yang satunya belum. Dia gampang banget dipakai karena creamy, ya kan? Terus sekarang aku mau coba brush pakai spoolie. Maksudnya dia tuh hilang gak? Apa malah bleber kemana-mana gitu, ya kan? Seperti yang aku bilang tadi, aku baru pertama kali ini bekerja pakai brow cream. Kan takutnya dia, karena dia krim kan judulnya krim ya, dia bleber kemana-mana. Tuh bagus loh, bagus cuy. Aku ngerjain alis satunya ya. Wow, fix aku suka banget. Fix ini fix banget, aku suka banget. Ini cakep luar biasa. Warnanya itu ya, warnanya tuh pas ya kan, coklatnya gelap. Dan dia gampang banget diajak kerja sama. Udah gitu, dia tuh langsung kering. Kalau kering tuh dia ngeset, jadi aku nggak perlu yang si repot-repot lagi pakai pensil alis, abis itu pakai brow apa namanya, powder lagi ya kan. Pakai ini aja udah cukup. Dia tuh langsung ngeset kering. Kebanyakan ngoceh soal alis, sekarang kita moving on ke bagian mata. Ini aku hapus dulu. Colok. Aduh ya Allah. Aku pakai warna coklat yang gelap.
Boom. Ini matanya udah jadi, makeupnya semua udah selesai, dan aku juga udah ganti baju. Jadi yang kurang adalah bagian bibir. Cereee. Nah ini dia 6 lipstick nude yang terbaru dari KL. Dan semuanya warnanya tuh cantik-cantik ya. Udah pasti bakalan kepake banget. Jadi kita mulai aja sekarang. Aku akan swatch buat kalian satu-satu. Kita mulai dari shade yang paling kecil, yaitu nomor 24. Oke, tadi udah aku swatch semua ke 6 warna ini buat kalian. Suka itu warna Choco Candy ini yang aku pakai sekarang. Bener-bener kelihatan kayak warna bibir aku dan masih bisa masuk dengan look mata yang seperti ini. Untuk teksturnya ini enak banget, enak pakai banget. Dia tuh nggak kerasa kayak pakai lipstick, kayak pakai lip cream. Dia nggak berat, dia ringan banget. Pada saat dia udah set, dia nggak transfer sama sekali. Nggak ada, non, nada. Dia nggak transfer. Jadi lipstick ini kamu harus punya, kamu harus punya. So sekian dulu video dari aku, Medik. Semoga kalian suka dan ngebantu. Dan ngebantu. Semoga kalian suka dan ngebantu kalian untuk memilih lip cream dari KL mana yang paling cocok buat kalian, sama ngebantu kalian yang galau mau beli brow cream. Aku saranin banget beli aja ini brow creamnya si KL. Oh, kalau gitu see you in my